KKB Papua memutilasi seorang pria yang diduga seorang TNI. Sebuah video kekerasan bersenjata yang disebar pada Rabu pagi tanggal 22 November 2023 oleh KKB atau Kelompok Kriminal Bersenjata menambah panjang catatan kriminal kelompok ini. Dari video berdurasi 3 menit 11 detik ini menunjukkan sekelompok orang sambil menenteng senjata dan parang tengah mengepung seorang pria yang sudah tergeletak tak berdaya. Belum diketahui apakah pria ini sudah meninggal terlebih dahulu atau hanya pingsan saat dieksekusi. Setelah itu, dua pelaku nampak menghujani korban dengan parang, kemudian memutilasi kedua tangannya termasuk leher korban. Pria yang berambut cepat tersebut tidak ada pergerakan sama sekali hingga seluruh pakaiannya mulai dilucuti. Sadisnya, setelah potongan tubuh ini terpisah, para pelaku malah menunjukkan ke arah kamera, kemudian membanting potongan tubuh tersebut. Para pelaku sendiri kebanyakan menggunakan pakaian berwarna gelap dan ada juga yang bercorak army. Terkait video ini, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Sebi Sembom, membenarkan adanya kejadian tersebut. Pasukan TPNPB Sinak Papua mengeksekusi salah satu Kopassus yang masuk ke area TPNPB dan terkait kronologis dan waktu akan segera dilaporkan oleh Panglima Daerah. Ia menyatakan siapapun yang berani masuk ke wilayah yang dikuasai oleh TPNPB maka akan bernasib sama. Semua tentara dan pasukan kolonial akan mengalami hal serupa jika melawan dan masuk wilayah kami. Video ini sangat mengerikan dan jika Anda tidak kuat, jangan ditonton ya.